Itulah tadi, kawan. Jadi, Habib Kribo habis dipijit, dan ternyata kelihatannya sakit sekali, tuh. Ya, ini pengobatan, ya, sebelum lanjut. Yang belum subscribe, subscribe ya, subscribe channel ini, kawan ini viral video ini dan banyak pro kontra terkait video ini ya dan tidak sedikit yang yang menjelek-jelek Habib Kribo lihat di grup nah di sini saya sedikit berbicara kawan terkait video yang viral ini yang jelas kalau pijat begini kan enak tahu sakitnya ya tapi tidak sedikit saudara-saudara kita ini melihat video ini negatif dengan berbagai komentar tentunya ya dengan berbagai komentar jadi di sini saya berharap kepada saudara-saudaraku kepada siapapun jika kita membenci seseorang tidak perlu kita sebar fitnah Ya, tidak perlu kita sebar fitnah tidak perlu kita menjelek-jelekan tidak perlu menghina mencaci memaki merendahkan maupun meremehkan karena sifat dasar kita itu kan baik jadi sekali lagi jika saudaraku membenci seseorang tidak perlu berlebihan menghujat menghinanya kawan ya ya ini saya berbicara kepada diri saya sendiri, mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada sahabat-sahabatku yang mau saling mengingatkan, termasuk kepada Habib Rizik Sihab, ulama besar kita, Habib Bahar bin Smith, yang kita selalu mendoakan keselamatan beliau. Ya, tidak sedikit juga yang menghujat, menghina beliau berdua di beberapa channel saya lihat ya karena berbeda pemikiran berbeda pandangan nah, termasuk Habib Kribo ini ya kan ini kan kita tahu bahwa Habib Kribo ini senantiasa berbeda pendapat dengan Habib Bahar bin Smith ya, dengan Habib Rizik Sihab di mana beliau adalah Habib <tuh> para habaib berbeda pandangan dan tidak sedikit Ya, eh, habib kribo ini keras, ya, keras mengkritik habib bahar bismid dan habib Rizik sihab. Namun di sini saya hanya berpesan kepada diri saya dan teman-teman semuanya, ya, jika kita sekali lagi tidak suka dengan seseorang, paling tidak jangan membencinya, jangan menghinanya kawannya, apalagi karena viral video seperti ini. Kalau saya melihat ini kan uh, Cinta tanah airnya Habib Kribo ini yang saya juga senang Selalu berbicara untuk persatuan Ya Kalau dipijit, kalau saya lihat dipijit begini memang sakit itu Saya pernah dipijit begini nih Ya uh, Urat itu Nah ini jadi kita doakan semuanya kawannya. Kenapa saya naikkan video ini karena itu lewat di beranda handphone saya ramai di grup-grup WA tidak sedikit yang menghujat memberikan ucapan hinaan kepada Habib Krio, Habib Prabowo karena dipijit begini jadi tidak perlu hal-hal yang begitu kawan ya mari kita senantiasa saling menasihati demi kebaikan ya mari kita saling Mengingatkan saling menghargai dan saling menghormati, sesama anak bangsa Indonesia jangan karena berbeda pandangan dalam hal politik, jangan karena berbeda pandangan dalam hal mengkritik pemerintah, jangan karena berbeda pandangan dalam menyikapi sesuatu permasalahan. Terus kita larut dalam. Sifat-sifat yang suka membenci, menghina, mencaci, memaki Jangan kawan Ya Mari kita selalu berlapang dada Berjiwa besar Untuk selalu menerima kekurangan kita Dan menerima kelebihan setiap orang Bahkan kekurangannya Nah dulu juga Habib Kribo pernah ya berbeda pandangan saya lihat dengan Babe Aldo Babe Aldo adalah sahabat saya kalau Habib Kribo ini belum saya kenal ya cuma lewat di tiktok kalau Habib Rizik siap pernah ketemu Habib Barbie Smith pernah ketemu Babe Aldo pernah ketemu Babe Aldo juga ini keturunan Habib ya Habib juga ya kalau Habib Kribo ini belum Ya, tapi karena yang ribut ini selalu Diribuk-ribukan ya, para habaib ya, tentunya di sini saya hanya bisa berpesan ya, bahwa ayo, jika ada yang berbeda pendapat, jika ada orang yang berbeda pendapat, jangan kita hadir untuk semakin memperuncing perbedaan itu, tapi mari kita hadir untuk senantiasa saling mengingatkan. Yang paling intinya adalah Jangan sampai kita menyebar kebencian, hinaan Cacian, makian maupun merendahkan serta meremehkan Kita doakan kawan Ya ya kita saling mendoakan Kita doakan Habib Bahar bin Smith Habib Imam Besar, Habib Rizik Sihab Kita doakan Babi Aldo Kita doakan juga Habib Kribo Semoga beliau-beliau semua mereka-mereka mereka mereka para keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya dari tempat yang banyak dan halal. Demikian kawan, merdeka, NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.